Karena seringnya diminta memecahkan kasus yang rumit, Abu Nawas kerap kali mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang yang banyak. Rupanya hal ini mengundang rasa iri oleh sebagian hakim istana yang berjumlah 5 orang. Mereka beralasan bahwa menangani kasus sudah menjadi pekerjaan para hakim, bukan tugasnya Abu Nawas. Kelima hakim tersebut lalu berkumpul untuk membahas masalah ini. Enak saja Abu Nawas itu, ia mendapat hadiah yang seharusnya menjadi milik kita, kata salah satu dari mereka. Benar, ini tak boleh dibiarkan. Ayo kita ajukan protes kepada Baginda Raja, sahut lainnya. Maka kelima hakim ini menghadap Baginda Raja dan menyatakan keberatannya. Mendengar keluhan mereka, Baginda Raja menanggapinya dengan bijaksana. Kalian kan sudah mendapatkan gaji tiap bulannya, sedangkan Abu Nawas kan tidak mendapatkan gaji. Jadi wajar kalau aku memberinya hadiah. Toh itu juga sebagai rasa terima kasih karena telah membantu menyelesaikan masalah, tutur Baginda Raja. Tapi itu kan seharusnya sudah menjadi tugas kami. Kenapa Paduka memberikan kepada Abu Nawas? Protes salah satu hakim. Saya tahu kalian itu adalah orang pintar dan berpendidikan. Tapi kasus yang aku percayakan kepada Abu Nawas tidak hanya membutuhkan kecerdasan, tapi juga membutuhkan kebijaksanaan, terang Baginda Raja. Kalau soal kebijaksanaan, kami juga bisa Paduka Yang Mulia, ucap mereka. Karena mereka bersikukuh dengan pendiriannya, akhirnya Baginda Raja membuat sebuah tantangan. Baiklah, aku akan menguji kalian dengan kasus yang sederhana. Kalau kalian bisa memecahkannya, aku tak akan lagi meminta bantuan Abu Nawas, kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan pelayan untuk membawakan papan tulis. Lalu di papan tulis tersebut, Baginda Raja menggambar garis dengan panjang 1 meter. Sekarang, masing-masing dari kalian maju dan perpendek garis ini, perintah Baginda Raja. Hakim pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu, dan kini menjadi 80 cm. Selanjutnya, Baginda Raja mempersilahkan hakim kedua untuk melakukan hal yang sama. Ia pun menghapus garis panjang 20 cm, dan garis tersebut kini menjadi 60 cm. Hakim ketiga dan hakim keempat pun maju ke depan. Mereka berdua melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 cm. Sekarang tibalah giliran hakim kelima. Ia terlihat kebingungan, tak tahu harus bagaimana. Kemudian Baginda Raja bertanya, apakah kau akan melakukan hal yang sama seperti kawanmu? Kalau demikian, garisnya akan hilang. Padahal yang aku minta perpendek garisnya, bukan menghilangkan garisnya. Tapi kalau kau hanya menghapus 10 cm, berarti kau telah berbuat tidak adil. Karena keempat kawanmu itu menghapus 20 cm. Lalu bagaimana caramu memecahkan masalah ini? Kalau kau kebingungan, silahkan. Kamu tanya pada keempat kawanmu, ujar Baginda Raja. Kelima hakim tersebut mulai berpikir keras untuk mencari solusinya. Namun setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung mendapatkan jawaban. Ampun Paduka Yang Mulia, kami tak tahu cara memecahkan masalah ini, kata mereka. Baiklah, kalau kalian sudah menyerah, maka aku akan memanggil Abu Nawas kemari. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Ia lalu diperintah Baginda Raja untuk menyelesaikan masalah yang diberikan kepada lima hakim tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia tidak menghapus garis yang tersisa 20 cm. Akan tetapi ia menggambar garis baru yang panjangnya 120 cm. Garis tersebut lebih panjang daripada garis pertama yang Baginda Raja buat. Setelah Abu Nawas selesai dengan tugasnya, Baginda Raja lalu berkata kepada mereka, tuh, kalian lihat sendiri kan? Bagaimana cara Abu Nawas menyelesaikan masalah untuk membuat garis menjadi pendek? Kalian tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis baru yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Mendengar hal itu, kelima hakim tersebut menyadari akan kekeliruannya dan mengakui kecerdasan Abu Nawas akan sifat bijaknya dalam menyelesaikan masalah.